bertemu kembali dalam review sebenar. Okey, kita akan menonton. 3, 2, 1. Okey guys, kembali lagi dalam video sebenar hari Selasa. Tengok ni, Dhani TV ya. So Dhani TV review videonya dan nampak gayanya videonya ini berkenaan dengan pemanas makanan sama seperti saya juga. Okey. So video ini dah dekat 5 bulan bersiaran di channelnya. Cuma hari ini saya nak mainkanlah dan review untuk video ini. Okey. Dhani TV merupakan salah seorang daripada member BYP dan saya mengenali channel ini kerana saya berminat dengan beliau yang dulunya pernah tinggal di UK. Okay, so beliau pun telah menunjukkan kita and also show me around and also other viewers tentang keindahannya UK. Keindahannya UK. So yang terbaik lah. So selamat datang, welcome back to Malaysia, my brother. So kita akan mulakan review sebenar. Okay, pernah dikatakan oleh beliau bahawa ini merupakan satu cara kolaborasi yang pintar. Memang satu cara kolaborasi yang pintar menggunakan skrin komputer tahun 2000 dan menggunakan Windows 2007. Tak apa, yang pentingnya kita akan berkongsi segala-galanya di sini. Kali ni dia mereview dia punya version of pemanas makanan. Okay, macam saya punya itu lebih advance lah kerana ada, yalah seperti mana tengok, you can also see other videos of this this pemanas makanan saya, video-video yang lain juga di sini. You can go and watch my old videos. Dan of course video ini special sebenarnya kerana saya nak buat video ini sewaktu Dhani TV dia senyap. Saya rasa dia dah senyap dekat beberapa bulan kerana mungkin proses perpindahan dia ke Malaysia lah, dari UK. So saya ingatkan nak buat ini lama sudah, tapi oleh kerana ada masa ni, kesempatan ni, so kita buat saja, right? Okay, let's go. Dhani TV, silakan. Silakan, saudara. Hai, pertama sebelum jumpa, kita sekali lagi bersama dengan saya di channel Dhani TV. Yes, bro. Masa semua okay? Jangan lupa punya okay, eh? Okay, so, steady. Kita bukan nak memasak, bukan nak memasak. Ini dia. Saya cek. Betul. Betul. Yes. Bagus. Liverpool. Itu dia. Thank you. Okay. Pos. Okay. Tadi dia ada pop up saya punya page. Dan saya sangat terharulah pada masa itu dan kini I repay back to you bro untuk review sebenar ini. So hopefully with this review sebenar you akan mencapai a lot of viewers. Okay bro, let's go. Okay, Liverpool this season champion. Ulang semula kah? Tak apalah, ulang semula tak apa. Review tak apa. Tak apa, kita play aja, tak apa, kita play aja. So hari ni kita bukan nak memasak, bukan nak outfit. Tak apa, kita repeat back lagi permulaan. Sebab ada seorang kawan saya YouTuber juga. Saya ada kesini, saya KKJTV. Okay bro, thank you. Kalau sebut KB3 ni kita tengok komen bola sepak. Ya, Liverpool. So nak noted TMI ni, dia dah tunjukkan ini, so saya berterima kasih lah
Terima kasih bro. Tadi saya tertekan butang stop. Itu jadi balik. Tak apalah. Dalam review sebenar, tak ada stop. Continuously. Kalau saya ada kata salah ke apa, akan minta maaf. Tapi memang, review sebenar, dia terus saja. Okay. You play. Tapi ini memang right. Kenapa dia kira on. Tiga ni lah. Member YouTuber daripada Borneo. Dulu lah. Dulu. Page dulu. Page dulu. Ini dia. Yes, 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 yes. Ah, okay. Right. So, saya punya yang juga tengok lah. Dan mungkin tadi tu, dia punya ni kira masih okay lah ya. Kira masih okay juga. Okay, let's go. Compartment. Compartment. Faham betul. Betul. Bukan ada promosi, bukan ada disponsor. Tak. So sesuai. Even Shopee pun tak sponsor saya. Betul cik, betul. Yes, betul. Ya, betul. Untuk sambung, saya kata Yes. Kita nak panaskan kecil isu apa-apa laut. Kalau bujang lah, so boleh gunakan ini. Bujang kan dah kahwin kah? Boleh. Tengok dia suruh. Ada unveiling dia. Kedalamnya ada ni. Okay, nice. Okay, sama je lah. Dia ke tray. Bawah ni boleh kita isi lauk. So dua kompartmen lah ya, dua kompartmen saja. Dan ini salah satu lah, ini pun ada nasi ataupun lauk. Kalau bawah ni nasi, atas ni. Yes. Kalau atas ni nasi, bawah ni lauk. Ikut lah Tutup dia begini. Yang di sini kita kena letak air. Yes, kena letak air. Okay. Sekejap. Teruskan. Nice. Setengah jam ataupun 30 minutes lah untuk saya lah. 30 minutes. Mesti dah punya lah. Ya. Yes. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Itu je yang lama punya. Jangan suka setiap hari nasi at office. Yang best ni dia ni muka macam Melayu kan. So kalau dia makan dekat public tu bulan puasa ni silap-silap. Dia punya empat agama. Betul. Macam Melayu. So nak boleh pergi dekat dia punya channel juga dan boleh support. Thank you, bro. Welcome back. Thank you, bro. Thank you. Glitch. Thank you. Yes. Thank you bro. Okay, aku nak CapCut. Dah. Mana ni? Mana ni? Tidak stop, Jom. Jadi, okay.
Okay. Sorry, sorry. So hari ini banyak repeat-repeat lah, sorry. Okay, now. Kita mulakan dengan review sebenar. Okay. Jadi untuk video full dan link untuk page brother ini, brother kita ini iaitu DITV, saya akan letakkan dalam description. Okay. Baik. Sebuah video yang singkat dan saya berterima kasih kerana beliau telah pun banyak memberikan sokongan dan dorongan inspirasi dengan masakannya dan juga dengan travelnya around UK. Itu yang buat saya tertarik dengan Diana TV. Okay. Dan kini dia telah kembali dan ada videonya yang terbaru lah. Saya rasa dengan camping, camping lah, something camping. Okay. So now videonya lah banyak kepada konten di Malaysia lah ya. Right. So berkenaan dengan device tadi, iaitu pemanas makanan, yes betul. Kerana dalam ekonomi yang sedang meruncing lah ataupun gawat ni, kita cuba untuk berjimat. Saya tahu kebanyakan kita yang kerja di office, a lot of us work in office, tak ada masa, kadang-kadang tu pantry tak ada dan kadang kita rasa macam leceh lah nak masak, tunggu 30 minit kita kita sibuk, yeah. Tapi sebenarnya lauk-lauk semalam pun kalau gunakan benda itu boleh digunakan dengan boleh dipanaskan saja, okay? Memanaskan makanan saja. Right? Nah, baik katakan oleh di hari TV ni adalah betul, okay? Menjimatkan, satu ini menjimatkan masa dan juga ini satu yang alat yang boleh digunakan anyway, you wanna bring office ke, ke mana-mana pun boleh bawa, ya? Yang pastinya makanan kita itu masih lagi hangat, panas dan sedia dimakan. Okay, right? Dan of course video ini istimewa kerana beliau telah pun menyebut nama saya cuma after 5 months baru saya nak buat review ni. Okay, of course lah saya pun ni masih baru. So terima kasih kepada ITV, this is my gift to you bro. Semoga dengan ini ada ramai unique viewers yang datang untuk melihat video ini dan of course kepada anda semua VIP members untuk check out the this video of review sebenar. Alright, so dengan itu dan dia pun menyebut tentang muka macam muka Melayu, ya. Cuma nak berkongsi cerita lah ya, waktu itu di USM, yeah, di USM bulan puasa, jadi saya dengan rakan saya iaitu Alban, ya, dengan Alban kita makan di kedai lah. Kita makan di kedai dekat Sungai Dua. Seberang main entrance of USM Penang. Kita makan lah. Kemudian ada dua, saya rasa undercover lah, Jakim datang. Dia tanya lah, dia minta IC. Tunjuk IC? Wah, tunjuk IC lah, tunjuk IC. Dia tengok nama kita, Ray Sarawak. Oh, sorry, minta maaf, minta maaf, cik. Saya ingatkan awak ni. Saya kan anda ini orang Melayu, orang Melayu dah orang Sarawak. Oh, nampak macam muka orang Melayu lah. Ah, memang betul lah kata dia di TV ni, memang betul muka macam muka Melayu. Yeah. Macam-macam lah di Penang. Kadang dikata kita macam muka orang Thailand, orang Thai lah, orang Vietnam lah. Tapi tak pernah kata kita orang Sarawak. Itu waktu study di USM lah pengalamannya. So betul kata dia muka macam Melayu. Okay. Ada kata bukan macam Jawa kerana tinggal jam 10 kan banyak orang Indonesia itu kata bukan macam kau orang Jawa, orang Jawa kan sikit batal dia. Okey, tak apa, yang janjinya kita semua ini keluarga Malaysia. Okey, dengan itu terima kasih, have a nice day and also continue on supporting review sebenar pada hari Selasa ini. Mr. Baby.